Ya, bergeser ke Muaro Jambi, pemirsa, menjelang memperingati hari jadi Kabupaten Muaro Jambi ke-25 tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar berbagai perlombaan, di antaranya perlombaan kesenian tradisional, bulu tangkis, dan lomba tradisional lainnya. Dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Muaro Jambi ke-25 yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 2024, berbagai perlombaan tradisional dilaksanakan. Ini merupakan upaya pemerintah untuk melestarikan kesenian daerah, olahraga tradisional, dan berbagai bentuk kebudayaan tradisional lainnya. PJ Bupati Muaro Jambi Raden Natsmi mengatakan, berbagai perlombaan sengaja diadakan oleh PMK Muaro Jambi, seperti lomba kesenian tradisional, lomba tarik tambang, dan berbagai perlombaan lainnya. Bahkan tidak hanya itu saja, permainan dan kesenian tradisional yang dibalut dalam kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional juga turut dilombakan dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Muaro Jambi ke-25. Diharapkan kebudayaan yang ada tersebut dapat berkembang ke tingkat nasional dan bahkan internasional. Hari ulang tahun Kabupaten Muaro Jambi, insya Allah, yaitu hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024. Tapi puncak yang kami lakukan, puncak peringatan itu adalah hari Selasa tanggal 15. Tapi ulang tahun itu tetap tanggal 12. Dengan rangkaian kegiatan olahraga baik tradisional maupun yang modern. Dan hari ini Yasri Nur Hadi, Jambi TV.